guys. Sedih kali ya. Udah lama nih gak nyapa Cina Lovers. Apa kabar kalian? Asik. Masih di atas ke masih bro? Masih, ini masih di lokasi syuting. Lagi live der. Kalian yang bikin ngeselin tau gak guys? Sebenarnya nih kalian lihat nih, yang paling bikin ngeselin sebenarnya itu ini sebenarnya nih. Apa ini? Apa itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Apa ini? Apa ini? Selin. Paling ngeselin. Paling ngeselin. Apa tadi kan tadi? Apa sih? Lu pada pengen lihat. Sabar Ken. Nggak, aku bilang aku nggak suka banget sama itu tadi. Posternya tau nggak? Kok poster apa yang banner love story berdua nama itu? Maksudnya apa? Kamu suka ngeliat poster itu ada di situ? Bagus. Bagus ya? Bagus aja. Kan, jadi gara-gara. Kan untuk promosiin Cafe Love Story. Biar tapi, aku cepet-cepet. Tapi kamu kayak enggak, tapi kamu kayaknya memang butuh Ken. Perlu fans-fansnya Ken untuk datang biar rame coffee shop-nya. Udah rame? Ya kali ya. Why you have to bring me that close to me? Ya kamu yang deket situ. Iya, aku yang deketan kamu aja. Kamu mau deket aku apa deket sama Zidan? Nah kan guys, ini lagi... Jangan cerai dong. Ken, ini baca. Ken peka kenapa? Ken peka kenapa? Ken peka kenapa? Kamu harus... Bentar. Emang kamu pengen rambut aku dipotong? Gak ada yang nanya. Kamu pengen rambut aku dipotong? Jadi jangan ya. Menurut kamu jangan ya. Ini udah bagus segini, aku suka nih guys. Abis potong guys. Kalau jadi gak terlalu... Jadi gak terlalu panjang. Makanya kan fokusnya ke Maudie aja. Mirip dari mana mukanya, gak mirip sama sekali. Gak ada mirip-miripnya. Potong dikit, ih udah dipotong kemarin sama... Sal? Sini potong.
tepat sekolah bagus. Wah, masih sekolah berarti jangan motong gua, bro. Wah, bahaya nih. Jino gendutan ya? Iya, happy soalnya. Bisa aja. Happy, ini artinya happy. Oh iya, tapi yang bilang tembem kan? Iya. Jem dulu boleh nggak? Enggak, nggak boleh potong. Ayo, Om Adi kalau udah datang, kamu ganti dulu sayang, yuk. Ayo, bentar ya. Di sarung aja gantinya. Ke mobil aja nih. Sarungnya ada, Fik. Halo girls. Gara, jangan gara. Gara. Pacaran lu. Astagfirullah. Kaget banget. Udah malu. Ah ya. Halo. Kin tinggalin aja Maudi. Ini kayaknya mana? Ngeblur. Bisa ngeblur. Beda kan? Sama. Sama. Ini ngeblur tadi. Coba aja ya tadi ngomong kok siapa? Kapan main ke Bali, bro? Aduh, pengen ke Bali, bro. Eh, sabar. Itu. Oke. Oh, potong rambutnya pasti meresahkan, gak usah. Enggak sih, enggak. Jangan. Oh, kayak Samson, kalau dipotong kekuatannya hilang. Oke. Okay. Ada siapa di sini? Oh, ada Isal, Denny, ada Naura. Mana Naura ini? Rambutnya panjang kutuan enggak? Wah, parah banget sih. Enggak mungkin lah. Aku orangnya tipe yang ngerawat rambut. So rambut panjang boleh tapi harus kita rawat. Isirish, ngopi yuk. Ayo, kapan ya? Sekarang lagi ngapain kok belum take? Belum, ini lagi nungguin Yasmin lama banget. Aku udah ready. Ya aku dari tadi udah ready, sampai bisa live. Baik banget loh, canda doang. Nah gitu. Takut dia. Takut kenapa? Takut apa? Buang aja, buang. By the way guys, aku abis makan nih. Karena di lokasi ini masih coba ini ya. Ini bukan promosi. Endorse banget. Ini enggak, bukan endorse, ini punya teman kita. Panjul. Ini enak banget, punya rasa terbaru rumput laut. Jadi dari tadi kita nyemilin ini. Ini bukan endorse tapi kalian harus coba. Seru banget. Ini. Secara rambutnya udah panjul banget, bro. Ini enak banget, parah. Usaha gue nih. Sama kalau usaha gue ini guys. Rupu. Ini usaha gue, jadi jangan lupa kalian like, comment, subscribe. Iya. Ini usaha gue nih. Shalom, shalom. Beli di mana? Ini beli di Panjul. Jadi tinggal DM pan. Hey guys. Oh, DM sih. Dibajak ya. Dibajak. Okay. Mereka mau lihat aku, okay. Mau lihat kamu. Emang iya.
Tanya, mereka lebih pengen lihat aku apa kamu? Coba kita tanya. Kalian pengen ngeliat Gina tuh pengen ngeliat Yasmin. Pokoknya 10 orang pertama, 10 Yasmin. Orang pertama yang menang ya. Ya udah. Dari sekarang ya. Ya udah tuh. Yasmin. Ayo, 10 orang pertama nih. Maudi. Satu, dua. Maudi. Buka, Kak Maudi jatuh. Yasmin, kau ini. Udah, baru dua. Dua, aku satu. Kamu ngitung punya kamu. Aku baru satu. Oke, okay, kasih. Gino. Dua. Gak usah nempel. Sorry, tiga kamu. Kamu tiga-tiga. Tiga, aku tiga loh. Iya, sama tiga-tiga. Hah, bokap gue pilih Yasmin. Lima. Gue berapa tadi? Tiga ya? 6. Hey guys. 7. Guys. 4. 8. Ah! 9. No. 10. Eh, kepedean sih. Ini Instagram aku. Yes. Orang maunya harusnya nonton aku. Oh, tapi aku tahu. Aku tahu. Mereka pengen ngelihat kamu di Instagram aku. Tapi kalau itu di Instagram kamu, mereka pasti pengen lihatnya aku. That's the fact. Okay. Udah salah. 18. Guys, aku mau abis ini aku mau pindah ke V-Live. Yeah. Ya. Jadi abis ini kalian lihat aku di V-Live ya. V-Live tuh? Aplikasi. Aplikasi buat para artis lah pokoknya. Aku enggak masuk guys. Enggak tahu V-Live gimana sih? V-Live untuk V itu for Allah. Kamu ada mue, ada senior kita nih. Kamu lihat senior kita nih, Kak. Hai. Foto. Mue. Aduh. Kapan aku pengen main ke lokasi naluri nih? Naluri hati, guys. Sempet nonton kemarin. Emang kalau udah kakak mue yang main, nggak ada tandingan lah udah. Kan. Senior gue nih, Samuel Zil gue ini nih. Tahu nggak Mue, gue alasan gue pengen gondrong, pengen kayak waktu lo di sinetron Anugrah tuh, gue pengen kayak gitu. Tapi sekarang lo rambutnya pendek. Senior gue nih, nggak jadi cerai kan? Kamu maunya gimana? Faiz. Hai guys, Faiz Michelle. Mau tahu lo? Tahu lah. Tahu lah gue. Ya kan Kak Faiz ya. Tahu dari mana? Lotoy banget. Dia enggak percaya. Kenal kali. Kenal dari mana? Apa sih lo? Coba nanti dia ngomong pasti kenal. Kenal kan Kak Faiz? Iya dia kenal lah, nonton Love Story kamu enggak? Enggak, kenal. Emang kamu doang yang kenal? Sehat-sehat nih kalian berdua, amin. Mau tau gak ini Anugerah Cinta? Tau gak apa Anugerah Cinta itu? Mau cari tahu tentang Anugerah Cinta? Kalian tahu Anugerah Cinta? Tahu. Yuk berantem tonjok-tonjokan. Gak apa-apa, kamu tonjok aku. Suki. Gak apa-apa. Oh di mana? Dari awal. Kakek jangan oleng lagi ya. Kan itu terlalu banyak olengnya. Hah? Pengen tahu cara kunci rambut sini. Oke. Jadi kalau aku kunci rambut itu tuh biasanya beda-beda guys. Kadang-kadang ada yang kalau lagi pengen kuncir itu pengen kuncirnya setengah. Ya. Kalau setengah itu bilang aja lagi nggak bisa kuncir full. Kenal atuh kan bareng si kepompong. Dong.
nggak perlu tahu. Itu kita doang yang tahu, kamu nggak perlu tahu. Jadi sekarang ada rahasia-rahasia gitu. Abis live kamu jelasin sama aku ya, kamu nggak mau ada rahasia-rahasia di antara kita. Kamu janji sama aku nggak ada rahasia-rahasia di antara kita. Itu pusing banget dari kamu ngomong. Tembem kali pipinya kaken, yes, yes, yes. Yang penting kan aku happy. Ya, kan? Kamu Kak Gino kan sering gendong kayak Yasmin, berat nggak? Berat lah. Berat banget. Gua ngikat rambut gini nih. Mam ini ganti lagi. Satu. Plus setengah. Kalau yang full. Oke. Okay. Kamu tinggal yang itu doang. Udah gitu doang. Iyalah, apa lagi? Ada lagi, ikutan. Tadi aku udah jelasin. Cuman dua doang. Ini dong, ke atas sama ya. Mana ya? Tadi aku jelasin ke belakang. Ya enggak tahu kamu yang jelasin nanya aku. Diikat nggak macho, oh diikat macho banget. Iya tadi aku juga setuju. Oh, salah tadi apa emang? Mimi. Gemes, thank you. Aduh, thank you banget. Aku dibilang gemes, seneng deh. Aku coba ngikutin kamu. Aku tadi pengen ngeliat siapa yang lebih cabi kamu. Sorry. Gak seru deh. Yasmin ikutin rambut Gino aja. Aku dulu selama, bentar aku sebelum rambut aku belum ada pernah yang ngiketin. Aku tuh gak bisa kalau Gino lagi duduk aku ikutin. Enggak, jujur ya aku belum pernah ada perempuan yang ngiketin rambut aku. Tadi kan aku ngiketin. Ya baru kamu itu. Sebelumnya belum ada. Menurut kalian spesial gak kalau diiketin cewek ya, sebagai cowok? Menurut kalian? No. Apanya no? Cuma apanya no? Jawab doang. Itu tuh ditanya senior. Ya aku kan jawab. Gimana tuh, dengerin dulu. Ya gak usah dibaca, gak apa-apa, aku cuman... Ya harus dibaca loh, gak enak, gak etis. Iya, tapi kan aku udah menjawab. Kamu ketawa dong jawaban? Jawab masing-masing ya, Kak. Nah. Jawab apa sih? Oh, gimana rasanya satu jurusan pacar? Aduh, gimana? Aduh. Dulu sih sering ya, satu jurusan sama pacar dulu ya. Ya, oke lah. Di sini ikat dulu rambutnya. Ini ikat dulu habis itu. Tebel banget tau rambutnya Gino. Guys, by the way rambutnya Gino tuh segini tebel ya nih. Tebel banget. Iya, ikat samping guys. Apaan sih? Ken, lu kenapa nih Ken? Ke ya ceritain dong. Hitam-hitam itu. Jadi nah, sudut rokok. Sudut apa sih anak-anak kemarin bakar? Iya, bakar. Debit tuh. Kira apa di teman-teman? Segini ya sih biasanya. Iya, segini segini. Kan lagi ngambil berdua, iya lagi ngapain, ngambil apa. Udah kali. Yang bagus sih, cepol, dicepol. Sasak-sasak sekalian, sasak. Lucu. Menurut kamu aja bagus ya? Kan biasanya gitu. Miring sih. Miring sih. I cannot do it. Ya kok miring sih? Udah aku mau tik. Aduh. Ini kayak gitu banget. Enggak,
tuh lembut kali, lebay. Parah, you know. Parah, you know. Nggak usah dinyalain bercampur ngomongnya. Mau gabung di love story boleh. Boleh. Boleh, tapi ini jangan diambil ya. Nih. Cukup ada satu orang aja ini sekarang yang berusaha mengambil Maudie dari Ken. Gak boleh ada yang lain. Hai. Oke. Yaudah dek, syuting sana dek. Oke om. Eh dek, ditungguin om. Iya om. Ya. Oke, okay. Lihat nih. Ada yang mau kepoin kakak Maudie. Lagi syuting. Berani.